Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu dalam mata pelajaran SPK kelas 9. Mudah-mudahan ini akan menjadikan tambahnya ilmu bagi kita, sehingga kita semua bisa memahami terkait dengan seni budaya, khususnya ini sudah subbab teknik berkarya seni patung. Kalau kemarin fungsi dan jenis patung, Ustadz hanya mengingatkan kepada semuanya tugas-tugas terkait dengan SPK, mata pelajaran SPK harusnya sudah tuntas ya. Bagi yang belum, Ustadz ingatkan agar cepat-cepat dikumpulkan ya. Ya, biar ada nilainya nanti. Baik, biar berkah, biar barokah, biar bermanfaat, biar kita cepat paham. Ayo kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik berkarya, khususnya bagaimana patung itu bisa dibentuk dan sebagainya, ada tekniknya. Iya, ada tekniknya ini, dan harus kita ketahui bersama. Ada berapa teknik yang harus diketahui? Nah, kira-kira ada berapa teknik? 1, 2, 3, 10, 12. Ternyata ada 8 teknik. Ya, 8 teknik itu apa aja? Ya, sebentar lagi akan kita pelajari bersama. Kita simak bersama. Kita diskusikan bersama 8 teknik berkarya seni patung. Nah, teknik-teknik yang akan kita pelajari kali ini, yang sebanyak 8 ini, akan menghasilkan karya masing-masing. Bagaimana membuat patung? Ada yang paling sederhana, ada yang lebih rumit, dan hasilnya lebih monumental gitu. Yuk kita mulai yang pertama dulu ya. Teknik yang pertama adalah teknik busir. Iya, apa itu teknik busir? Busir itu paling tidak intinya adalah mengurangi bahan sedikit-sedikit. Ya, bagaimana membuat patung itu dengan cara mengurangi dari bagian-bagian bahan yang ada, ya, sedikit demi sedikit, itu yang tidak terpakai itu dikurangi. Atau menambah bagian atau bahan yang dikehendaki. Syaratnya juga sedikit demi sedikit. Nah, itu teknik butsir. Apa? Kalau teknik busir itu, iya, mengurangi bahan sedikit demi sedikit, atau menambah bahan bagian dari patung sedikit-sedikit, tentu saja yang ingin dikendaki penambahannya itu. Nah, bahan yang digunakan dalam teknik butsir yaitu biasanya pada umumnya berbahan lunak. Sabun kan lunak, gampang dikurangi dikit-dikit atau ditambah lilin gitu ya. Gips, ya gips itu bahannya dia dari sejenis kapur, batu kapur, tapi agak lunak itu. Nah, itulah teknik butsir intinya ya, bagaimana cara mengurangi atau menambahnya dengan bahan tapi sedikit-sedikit,
Bahannya biasanya pada umumnya lunak. Itu gampang tau, nanti kalau ada teknik mengurangi bahan-bahan pembuatan patung sedikit demi sedikit, pada umumnya berbahan lunak adalah teknik, ya dijawab aja, teknik besir gitu ya. Itu yang pertama. Sekarang coba yang kedua. Ya, teknik apa yang kedua? Iya, kalau tadi mengurangi apa? Ada kesamaan enggak kira-kira teknik bucir dengan teknik pahat? Kebayang ya kalau pahat itu ya, ada pohon atau batu gitu ya, diapain kira-kira? Ya sama, dikurangi juga. Dikurangi. Tapi ya, nanti ini bahannya berbeda dari bahan yang keras, betul. Nah, teknik pahat itu ya sama intinya dengan teknik besir, cuma mengurangi. Tapi dengan cara apa? Menoreh. Tahu menoreh enggak? Ya, istilahnya kalau kalian lagi nganggur itu biasanya kalau Ustadz lihat itu ya, di bangku-bangku itu ada pulpen tuh, nah di oret-oret sehingga ada jejak di kayu, itu namanya menoreh. Pakai pisau, pakai cutter itu ya. Itu menoreh, menyayat kecil-kecil. Melubangi ya, kalau itu sih gampang pengertiannya ya. Menggores ya. Menggores, tapi kalau menggores itu dengan pelan-pelan, tapi kalau menoreh ya hampir caranya kayak menyayat, tapi kecil-kecil, disayat pelan-pelan gitu. Mencungkil dan sebagainya, itulah cara-cara memahat, menoreh, menggores, melubangi, mencungkil. Nah gitu, kapan-kapan kita lihat tukang ukir nanti ya, atau tukang pahat mengerjakannya, atau kita lihat videonya. Nah, teknik ini memang yang seperti disampaikan tadi, bahannya dari yang keras, kayu, batu kan keras itu ya, itu teknik pahat. Sekarang kalau bucir, lunak. Pahat ya keras, sama-sama tekniknya mengurangi. Nah, lanjutkan yang teknik ketiga, yaitu mencetak. Tentu saja dibutuhkan alat cetak terlebih dahulu. Jika kita ingin membuat patung yang sama persis, ya nggak bisa dibucir, nggak bisa dipahat, bisa dicetak. Contoh yang sering kita lihat itu ya, patung yang selamat datang di restoran-restoran itu kan sama semua. Wajahnya, bentuknya, tingginya. Nah, maka teknik cetak ini dibutuhkan apa? Alat cetakannya terlebih dahulu. Ya, kayak keramik itu ya. Kan ada itu ya patung dari keramik itu. Dari keramik biasanya itu rata semua, kecil semua gitu ya, sehingga mudah membuatnya. Jadi tekniknya teknik cetak. Bahannya biasanya apa kalau keramik itu? Ya tanah liat ya. Kalau yang patung-patung, kalau di Bali ini, di pura-pura itu kan ada itu patung yang sama itu, ya terbuat dari semen gitu, sehingga tinggal dihaluskan jadilah patung yang bentuknya sama. Jadi intinya adalah bentuknya sama. Baik, yang teknik keempat yaitu teknik membentuk. Apa itu teknik? Cara pembuatan patung dengan teknik membentuk ya, yaitu tekniknya dengan cara menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan-bahan yang digunakan. Menyusun, nah, ada kepala dulu, kaki dulu, nanti tangan disusun,
sehingga jadilah patung. Nah, kalau kalian pernah ke GWK Garuda Wisnu Kencana, itu tekniknya seperti itu, dibuat di bawah dulu ya, tangannya, kepalanya dibuat, nanti pakai alat gitu ya, disusun. Nah, kira-kira seperti itu teknik membentuk. Bahkan telinganya pun ditempel. Itu kalau pernah Ustaz lihat itu cara membuat katung Garuda Wisnu yang besar itu ya. Ya, sehingga jadilah patung yang diinginkan. Nah, bahan-bahan yang cocok untuk teknik membentuk ini ya, semen, tanah liat, bisa gips gitu ya, sehingga mudah dibentuk. Itu teknik yang keempat. Teknik yang kelima yaitu dengan cara merakit. Bahasa Inggrisnya apa? Ya, assembling itu. Merakit. Bagaimana teknik ini bisa dijadikan untuk berkarya seni patung? Ya. Teknik ini hampir mirip-mirip dengan teknik membentuk. Nah, perbedaannya terletak pada apa? Potongan-potongan bahan patung. Ya, sehingga ada proses merakit. Dan itu yang sering dilakukan ketika membuat patung dengan teknik assembling ini. Bisa jadi ya, yang seperti saya sampaikan tadi, patung itu kan gede, gak mungkin dijadiin satu. Tapi ada yang membuat tangannya dulu, kakinya, kepalanya, nanti akan di lem kalau bentuknya kecil. Kalau kode itu tekniknya dengan pengelasan ya. Kalau bahannya dari besi ya dilas, kalau bahannya dari tanah liat ya dilem atau disatukan dengan bahan semen gitu, sehingga menyatu dan membentuk patung yang diinginkan. Itulah teknik merakit atau assembling. Berikutnya yang teknik yang keenam yaitu menempa. Nah, kebayang ya menempa ya. Pakai apa kalau menempa? Bisa jadi alatnya apa? Yang paling utama. Palu ya. Bisa jadi palunya dari besi atau dari kayu. Lah, teknik ini biasanya dari lembaran-lembaran atau batangan-batang logam. Tentu saja logam itu dipukul-pukul dengan palu sehingga bisa dibentuk, dibengkokkan. Tentu saja karena ini lembaran-lembaran atau batangan-batangan logam, berarti besi, tujuannya dengan cara dipukul-pukul itu untuk membentuk apa? Iya, objek yang diinginkan, sehingga terbentuklah patung dengan teknik menempa, dipukul-pukul. Yang tadinya logam kan lurus, pukul jadi bengkok, jadi bentuk orang menari dan sebagainya. Itulah teknik menempa. Tentu saja logam-logam itu agar lebih mudah dibentuk, pasti ada proses pemanasan atau dipanaskan. Dipanaskan terlebih dahulu bahan-bahannya agar lebih mudah gitu ya. Nah, itulah teknik menempa. Lanjut untuk teknik yang nomor 7 yaitu teknik cor. Apa itu teknik cor? Ya, pembuatan patung dengan membuat alat cetakan. Kemudian, nah ini bedanya. Kalau tadi dengan cara mencetak, tapi ini cor. Tapi yang dicor itu juga sama, dibuat alatnya, alat cetakannya. Tapi bedanya di mana? Iya, ada bahan adonannya.
Contohnya lilin dipanaskan, nanti cetakannya itu. Nah, itulah namanya teknik cor. Nah, adonannya itu ya bisa berupa semen, ya dikasih air kan, terus dituang adonan. Itu adonan semennya, lilin dan sebagainya. Nah, itu teknik cor yang nomor 7. Yang terakhir yaitu nomor 8, yaitu teknik las. Nah, kebayang juga ini ya, pasti ada alat yang untuk mengelas, seperti ada apinya itu ya, pakai listrik ya. Teknik ini pada umumnya membuat patung dengan cara apa? Menggabungkan bahan-bahan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk patung yang akan diinginkan, objek patungnya yang diinginkan. Ketika kita ingin membuat patung yang orang bersalaman, nah bagaimana ini? Dua tangan ini biar bisa menyatu. Ya, tentu saja dengan cara menggabungkan satu bahan ke bahan yang lainnya. Nah, misalnya membuat patung kontemporer. Ustadz, apa patung kontemporer itu? Ya, yang tidak pernah kita bayangkan, imajinatif itu. Contohnya yang kontemporer itu yang ada di gedung DPR. Bentuknya seperti manusia tapi tidak punya mata, apa gitu ya. Nah, itu dari bahan logam dengan menggabung-gabungkan sehingga bentuknya seperti manusia lagi berjejer gitu. Itu namanya patung kontemporer. Bentuknya manusia tapi tidak seperti manusia. Bentuknya binatang tapi enggak seperti binatang, tapi terbentuk seperti binatang kalau dilihat. Itu ya. Nah, patung ini biasanya bahannya ya logam atau besi ya, sehingga mudah dibentuk, digabungkan. Nah, inilah teknik yang 8 teknik berkarya dengan menggunakan teknik-teknik untuk membuat patung atau seni patung. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, teknik-teknik berkarya seni patung itu membuat kita paham. Bisa jadi kita ketika melihat patung bisa menyimpulkan, oh ini teknik cor ini, oh ini tekniknya dipahat, oh ini dari lilin ya, oh ya berarti butsir. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap tahu bagaimana, walaupun sudah jadi patung, oh ini teknik cor ini, karena kode, oh ini mencetak ini, karena ada kayak bentuknya sama. Nah, itu maksudnya kalau kita belajar sehingga kita paham. Tetap semangat ya, ya. Dan juga tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, keberkahan ilmu, keberkahan umur, berkah sehat, keluarga sehat semua. Itu juga salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tetap semangat ya, walaupun kita tidak pernah ketemu lewat tatap muka, tapi tetap semangat untuk selalu belajar di mana saja. Cukup sekian dari Ustaz, mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.